Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wisam Al-Jundi. Di sini ada lagi prima kawan ya, yang baru masuk di Terminal Selo Aji Ponorogo. Kali ini saya berada di Terminal Selo Aji kawan ya. Nah, di sini coba lihat-lihat Terminal Selo Aji Ponorogo. Di sini ada Restu Panda, Restu Panda Patas Ponorogo Surabaya via tol Trans Jawa ini kawan ya. Di sana juga ada juga Restu Panda. Di sana juga ada Restu Panda. Kok banyak ya? Ini apa persiapan dari Ponorogo menuju Surabaya? Di shelter ada satu, nah, ada satu bus ke arah Surabaya. Ya. Ada satu bus itu adalah Laju Prima. Ah, ini ada Pak Desup. Katanya sepi ini. Wah, ini. Oke, terima kasih, Pak. Informasinya 5.000. Oke, siap. Besok saya pantau. Oke. Mantap. Hari ini menurut informasi dari Pak Disubnya masih lengang kawan ya. Insya Allah mulai besok AKDP-nya kurang lebih 5.000. Ya. Di sini ini tiket bus AKAP ya, sampai sana ini ada Harapan Jaya, ada Setiawan, ada Sudirotungga Jaya, ada Pandawa, Rosalia Indah, ada M Trans ya. Ini ada bus malam Buta MMM ya. Enak. Yuk kita lihat ke belakang. Ya. Lihat ke belakang. Nah, itu ada Restu Panda. Sudah berangkat ya kawan ya. Nah, ini suasananya enggak lumayan ya, sepi ya kawan ya. Di Terminal Selo Aji itu di parkiran ada M Trans kawan ya. Kayaknya ada M Trans Ponorogo dan Pasar kayaknya ya. Kalau M Transit. Oke, ini sudah dipantau sama Pak Pol. Oke, kita lihat dari sini kawan ya, parkiran. Parkiran belakang. Ini sudah dinyalakan semua ini kawan ya. Kita lihat ada armada apa saja. Ini ada Restu Panda. Ada Restu Panda juga. Ada M Trans ya. M Trans. Ini ada M Trans. Ada pariwisata kawan ya. Pariwisata Bustar. Nah, ini. Wah, M Trans ada 3. Yang parkir di belakang. Ini. Pak. Nah, ini kawan ya. M Trans. Oke. Kita lihat lagi ke depan ya kawan ya. Depan. Oke kawan, ini ya. Armada yang akan menuju Surabaya, Restu Panda. Patas Ponorogo Surabaya. Ini mesin depan. Ya, dikuasai Restu Panda kayaknya ini kawan. Ini ada Pak Polisi patroli. Mantap ini. Polisi patroli.